Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ma'akum Abdul Rahim Stiba Ar-Raya. Saya akan video moderasi beragam. Baik. Sembilan kata okay. <tip> kunci moderation تسعة كلمات رئيسية للوسطي وهذه الكلمات الرئيسية التس... هي الإنسانية كما المصلحة العامة كما مصلحة العدالة عدل التوازن مريض التزام بالدستور Taat konstitusi, al-iltizam al-watani, komitmen kebangsaan, at-tasamuh toleransi, allah unfiyah anti-kekerasan, wal-akhir ihtiramu al-urf, penghormatan kepada tradisi. Baiklah kita kupas satu per satu uh, sembilan kata kunci ini. Awalan Alinsania ya, kemanusiaan. Arti kemanusiaan sendiri ialah kepedulian aktivitas sosial yang saling membantu dan bekerjasama. Bahwa kehidupan manusia adalah untuk saling menolong dan membantu satu sama lain demi menjaga kerukunan dalam bermasyarakat, bukan untuk saling menyakiti. Kata kunci kedua, kemaslahatan umum dalam masalah terminologi ulama usul, definisi masalah amah yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Imam al-Ghazali uh, mendefinisikan hal itu sebagaimana ia mengkritik definisi tradisional para ulama sebelum beliau menurut para ulama sebelum beliau yang dimaksud dengan memberi manfaat atau menangkal keburukan dan menggantinya dengan definisi maksud dari syariat yaitu menjaga lima hal yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta segala sesuatu yang menghilangkan prinsip-prinsip mafsadah kerusakan dan penjagaannya adalah menghasilkan manfaat. Kata kunci ketiga: adil. Islam telah mendesak masyarakat Islam untuk berkeadilan sosial, dan bahkan keadilan dalam segala bentuk-bentuknya. Keadilan dalam konsepsinya bermacam-macam. Dan beragak, keberagaman ini disebabkan oleh divisi, definisinya, secara bahasa, kata "keadilan" mempunyai arti niat dalam suatu perkara atau ungkapan antara kelebihan dan kelalaian, dan dikontraskan ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Istilah keadilan bertujuan pada persamaan dalam pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban tanpa diskriminasi. Untuk alasan apapun, entah itu agama, jenis kelamin, atau warna kulit, kepentingan Islam terhadap keadilan sosial dalam Islam sangatlah jelas. Sejelas matahari di tengah hari, dan yang menegaskan hal ini adalah bahwa kita diperintahkan untuk bersikap adil bahkan terhadap orang yang kita benci atau terhadap orang yang tidak kita setujui. Seperti yang telah disebutkan uh, dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'u qaumin 'ala allaa ta ta'dilu i'dilu aqrabu innallaha khabirum bima ta'malun ta hai hey orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Kata kunci yang keempat adalah berimbang. Penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari perlu didasari dengan prinsip adil. Berimbang dan toleran Adil artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, hanya berpihak pada kebenaran, dan cepatnya tidak melakukan kesewenang-wenangan kepada siapapun. Berimbang artinya cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak kepada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kemudian, toleran artinya penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat. Kata kunci kelima saat konstitusi Menaati konstitusi adalah menghargai kesepakatan bangsa. Artinya konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi. Konstitusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara membangun kesadaran berkonstitusi ibu bukan perkara yang mudah dan dan membutuhkan waktu yang panjang serta berhadapan dengan berbagai hambatan faktor substansi isi konstitusi struktural aparat penyelenggara negara dan kultural kesediaan masyarakat untuk sadar dan mematuhi konstitusi merupakan komponen yang harus dikelola secara simultan dan terus-menerus. Dan ke keenam komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan Kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia, suatu negara yang tidak dapat berdiri tegak dan mencapai cita-cita serta harapan rakyatnya, tanpa komitmen kebangsaan warga yang konsisten. Salah satu cara untuk mewujudkan komitmen kebangsaan tersebut adalah dengan menumbuhkan semangat kebangsaan. Oleh karena itu, menumbuhkan semangat kebangsaan amatlah penting. Kata kunci ketujuh: toleransi. Toleransi berasal dari kata 'tolerate', yang berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi, pengertian 'toleransi' secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan di mana seseorang menghargai dan menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat kata kunci yang kedelapan anti kekerasan Al-Qur'an terkait dengan konsep dan implementasi pendidikan dalam Al-Qur'an adalah pendidikan yang damai, pendidikan anti kekerasan. Pendidikan anti kekerasan adalah suatu suatu usaha sadar dan sistematis yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai anti kekerasan kepada peserta uh, didik agar peserta didik uh, dapat menjadi menjadikan prinsip uh, menolak segala bentuk ketika tidak tindak kekerasan sebagai pandangan hidup, uh, sikap hidup dan keterampilan uh, hidup dalam setiap hal. Dan yang terakhir adalah penghormatan kepada tradisi. Tradisi menurut Al-Quran adalah merupakan adat atau kebiasaan masyarakat yang uh, baik dan atau positif. Yang tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan as-sunnah. Serupa yang dijelaskan oleh Wahba Az-Zuhaili, seorang ulama al fikih dan tafsir bahwa bahwa yang adalah al-amru al-muhtasan yaitu perkara yang tidak yang dianggap baik. Begitu pun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari bahwa makna tradisional adalah perkara yang baik seperti menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mau diberi, atau tidak memberi, memaafkan perbuatan orang yang zalim dan segala bentuk perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan Dari materi ini adalah bahwa sembilan kunci moderasi keberagamaan atau moderasi beragama seharusnya ada dalam benak seorang muslim yang hidup dalam sebuah masyarakat yang heterogen agar agama Islam yang rahmatan lil alamin itu memang benar-benar ada dan bukan hayalan semata yang jauh dari realita juga bukan klaim sepihak Demikianlah kita ulang sekali lagi al-insaniyah kemanusiaan al-maslahatul ana kemaslahatan umum Al-adalah, adil at-tawazun al berimbang al-iltizam bidustur taat konstitusi al-iltizam atau al-watani komitmen kebangsaan at-tasamuh al toleransi al-la'unfiyah anti kekerasan al urfi Penghormatan kepada tradisi Sekian Jangan lupa share-share video Mobar uh, Metode Isra yang singkat dan badat ini Jazakumullah Khairan Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh